you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya hendak menyampaikan update kunjungan Kepala BNPB sekaligus Ketua Satgas Penanganan COVID-19, Letjen TNI Ganip Warsito, pada hari ini yaitu meninjau Rumah Sakit Lapangan Kogab Wilhan II Indrapura di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Adapun kegiatan tersebut dilakukan guna melihat kesiapan seluruh tim, sarana, dan prasarana dalam mengantisipasi adanya lonjakan kasus COVID-19 yang terjadi di wilayah Surabaya, khususnya dari Kabupaten Bangkalan, Madura, dan Repatriasi Pekerja Migran Indonesia. Terkait dengan kluster Madura, Rumah Sakit Lapangan Indrapura telah menerima sebanyak 114 pasien, di mana empat diantaranya dirujuk ke fasilitas kesehatan lainnya hingga saat ini dinyatakan tidak ada varian baru yang ditangani rumah sakit lapangan Indrapura beliau menegaskan pentingnya peran seluruh pihak dari mulai pemerintah pusat daerah sampai dengan masyarakat serta lintas sektor untuk bekerja sama dalam menangani pandemi COVID-19 kemudian terkait update lainnya diketahui bersama bahwa dalam beberapa hari terakhir ditemukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan di berbagai lokasi. Terkait dengan ini, saya ingin kembali mengingatkan kepada masyarakat dan juga sektor-sektor yang saat ini beroperasi di masa PPKM Mikro untuk dapat secara disiplin mematuhi protokol kesehatan sebagai upaya mencegah terjadinya penularan COVID-19. Satgas di daerah tidak akan segan mengambil tindakan tegas baik denda kepada e, masyarakat hingga penutupan sementara lokasi yang melanggar protokol kesehatan. Selanjutnya, update perkembangan kasus harian Covid-19 per tanggal 10 Juni 2021, terjadi penambahan kasus positif sebanyak 8.892. Ini adalah kasus yang tinggi, sedangkan jumlah kasus aktifnya adalah 104.655 adalah sudah menembus angka 100 ribu dimana pada tanggal 18 Mei lalu kita mengalami kasus aktifnya cukup rendah yaitu 87 ribu maka ini adalah alarm kita bersama jangan sampai meningkat terus sedangkan jumlah kasus sembuh kumulatif sampai dengan saat ini adalah 1.728.914 atau 91,7 persen dan jumlah kasus meninggal kumulatif adalah dua ribu 373 atau 2,78 persen. Pada hari ini saya akan menyampaikan uh, hal penting yaitu perkembangan kasus dan bor pada 10 hari terakhir di provinsi-provinsi di Pulau Jawa. Seperti yang diketahui bersama dan sangat disayangkan kemarin untuk pertama kalinya kita kembali menyentuh angka kasus harian lebih dari 8.000 padahal terakhir kasus harian di Indonesia mencapai angka 8000 adalah pada tanggal 25 Februari lalu yaitu hampir 4 bulan yang lalu. Kenaikan ini tentunya menjadi peringatan keras untuk kita semua mengevaluasi sekaligus bersiap diri dalam menghadapi kemungkinan kenaikan kasus yang lebih tinggi lagi di hari-hari ke depan. Saya akan menyampaikan perkembangan secara khusus di Pulau Jawa karena saat ini provinsi-provinsi di Pulau Jawa menyumbangkan kenaikan kasus yang sangat signifikan dalam beberapa hari terakhir. Jawa Tengah dalam 10 hari terakhir mengalami kenaikan kasus 80 persen, di mana pertanggal 10 kemarin penambahan kasus hariannya mencapai lebih dari 1.500. Sedangkan bor ruang isolasi di rumah sakit rujukan di provinsi ini mencapai angka 66,89 persen. Selanjutnya, DKI Jakarta menjadi provinsi dengan kenaikan kasus yang paling signifikan, di mana dalam 10 hari saja kasusnya meningkat lebih dari 300 persen, di mana pada tanggal 1 Juni lalu kasus hariannya hanya 519 kasus, dan di tanggal 10 kemarin kasus hariannya mencapai 2.091 kasus. BOR di DKI Jakarta mencapai 62,13 persen. Selanjutnya Jawa Barat mengalami kenaikan 49 persen dalam 10 hari terakhir dengan BOR mencapai 61,75 persen. Jawa Timur, kasus hariannya meningkat 89 persen dari yang sebelumnya bertambah 225 kasus di tanggal 1 di tanggal 10 kemarin penambahannya semakin tinggi, yaitu 425 kasus. Bor di Jawa Timur sebesar 31,57 persen. Daerah istimewa Yogyakarta, kasus hariannya meningkat cukup tajam, yaitu 107 persen, dari yang sebelumnya hanya bertambah 219 kasus per hari, namun di tanggal 10 kemarin kasusnya bertambah 455 dalam satu hari. Bor di Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai 54,38 persen, dan terakhir, Banten kasusnya mengalami peningkatan 57 persen, dan bornya sebesar 53,87 persen. Selain kondisi di enam provinsi ini, kenaikan juga terjadi secara signifikan di rumah sakit darurat Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta di mana bor per hari ini mencapai 67,05 persen. Kemudian, selain kita melihat data dari bor, kita juga bisa melihat dari indikator lainnya, yaitu pasien masuk harian di Wisma Atlet. Hal ini dapat menggambarkan kegawatan yang terjadi karena semakin tinggi pasien harian yang masuk, maka semakin menunjukkan kegawatan situasi tempat isolasi terpusat ini mengalami kenaikan pasien masuk harian dari yang sebelumnya 125 pasien masuk dalam satu hari menjadi 574 pasien masuk per hari ini pukul 6 pagi tadi. Artinya, kenaikannya mencapai 359 persen. Perkembangan yang tidak diharapkan ini tentunya perlu segera disikapi oleh seluruh kepala daerah terkait tidak hanya kasus dan bor rumah sakit rujukan di tingkat provinsi, Wisma Atlet pun menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Berdasarkan laporan pertanggal 8 Juni, pasien yang masuk ke Wisma Atlet pada tanggal tersebut didominasi dari wilayah Kecamatan Cipayung, Kecamatan Ciracas, dan Kecamatan Pasar Minggu. Adanya peningkatan pasien masuk harian yang diikuti oleh meningkatnya bor di Wisma Atlet Tentunya, menjadi alarm keras bagi kita tidak bisa terus mengandalkan Wisma Atlet sebagai buffer dari fasilitas pelayanan pasien COVID-19. Antisipasi kenaikan kasus dan peningkatan bor di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya tetap harus dilakukan agar dapat meminimalisir kemungkinan penuhnya rumah sakit dan Wisma Atlet secara bersamaan, dan pasien COVID-19 tidak dapat ditangani. Seperti yang saya sampaikan pada konferensi pers sebelumnya, dalam melihat dan menangani kasus COVID-19 tidak bisa hanya melihat dari data provinsi. Mohon kepada seluruh kepala daerah untuk dapat melihat daerahnya hingga ke tingkat kabupaten atau kota, bahkan hingga tingkat kecamatan. Penanganan yang dilakukan dengan spesifik dan tepat sasaran tentunya akan berdampak lebih cepat dalam perbaikan kondisi. Sebagai contoh, Jawa Tengah yang kenaikan kasusnya didominasi oleh Kudus, Jepara, dan Sragen, serta Jawa Barat yang didominasi oleh Ciamis, Bandung, Cianjur, Kerawang, dan Cirebon. Apabila kabupaten kota yang mengalami kenaikan kasus tinggi dan bor yang tinggi ini betul-betul cepat diatasi, tentunya dapat mempercepat turunnya kasus di tingkat provinsi pula. Sangat berat bagi saya menyampaikan perkembangan ini, namun tetap saya sampaikan karena saya yakin baik pemerintah daerah maupun seluruh masyarakat tidak ingin kondisi kritis ini kembali terulang, di mana kasus semakin bertambah, sedangkan ketersediaan tempat tidur semakin menipis, dan pasien tidak tertangani dengan baik karena kapasitas rumah sakit dan tenaga kesehatan yang membludak. Kegiatan-kegiatan yang menimbulkan kerumunan, termasuk mobilitas antar wilayah yang terjadi selama periode Idul Fitri kemarin, seharusnya benar-benar dapat menjadi pelajaran berharga bahwa nyatanya kita masih berjuang menghadapi pandemi ini, dan perjuangan ini tidak akan berakhir apabila seluruh pemerintah dan masyarakat tidak bahu-membahu menyelesaikannya. Adanya kebijakan yang disusun sedemikian rupa. Apabila tidak dilaksanakan dengan baik dan maksimal, tentu saja tidak akan memberikan dampak yang maksimal pula. Untuk itu, saya minta kepada seluruh kepala daerah untuk fokus melakukan penanganan yang terbaik pada pasien COVID-19 saat ini, utamakan pasien dengan gejala sedang dan berat di rumah sakit, dan untuk gejala ringan dan tanpa gejala, agar dihimbau melakukan isolasi mandiri di rumah atau di tempat isolasi terpusat. Dengan terus dipantau perkembangannya, saya minta kepada pemerintah daerah untuk segera konversi tempat tidur semaksimal mungkin dan buka tempat isolasi terpusat jika memungkinkan untuk menjaga beban rumah sakit dan tenaga kesehatan agar tidak kewalahan. Mohon kerjasama tiap kabupaten/kota untuk saling bahu-membahu secara aktif. Hal yang dibutuhkan saat ini bukan hanya terbuka untuk menerima pasien. Namun, juga perbantuan operasional serta logistik pemindahan pasien dari satu fasilitas kesehatan ke fasilitas kesehatan lain. Selain itu, yang terpenting adalah semaksimal mungkin menekan penularan di tengah masyarakat agar tidak semakin menambah beban penanganan pasien COVID-19, dan ini merupakan peran penting dari masyarakat. Masyarakat dapat berkontribusi. Dalam penanganan pandemi ini, dengan tetap menjaga jarak dan terus mengingat bahwa kita harus tetap waspada, karena kita masih berada dalam situasi pandemi. Jangan kendor dalam menerapkan protokol kesehatan, tetap memakai masker kemanapun Anda pergi, dan jaga jarak sebisa mungkin dengan orang lain. Kita tidak pernah tahu di mana dan bagaimana kita bisa tertular virus COVID-19. Untuk itu, waspada adalah kunci untuk menghindarinya. Selanjutnya saya akan menyampaikan terkait dengan pengalaman kita menghadapi kenaikan kasus sebagai imbas dari periode libur panjang dan intervensi kebijakan yang diterapkan pada periode tersebut di provinsi-provinsi Pulau Jawa. Di tahun 2020, kita telah melewati serangkaian periode libur panjang. Namun periode libur yang paling signifikan dampaknya adalah libur Idul Fitri serta libur Maulid Nabi, Natal dan Tahun Baru. Pada periode libur Idul Fitri 2020, peningkatan kasus di Pulau Jawa sudah mulai terlihat pada minggu kedua setelahnya, dan peningkatan tersebut bertahan selama tujuh minggu hingga akhirnya kasus perlahan kembali menurun. Total kenaikan kasus di periode ini mencapai 213 persen. Di periode ini, kebijakan yang diimplementasikan adalah PSBB di DKI Jakarta dan pembatasan serupa di Jawa Barat sebagian Jawa Tengah dan Jawa Timur di mana pembatasan kegiatan dan mobilitas penduduk dilakukan dengan ketat. Peningkatan terus terjadi seiring dengan berubahnya kebijakan yang diterapkan dari PSBB menjadi PSBB transisi. Selanjutnya, pada periode Maulid Nabi, Natal dan Tahun Baru 2021, kenaikan yang signifikan di Pulau Jawa sudah dapat terlihat sejak minggu kedua. Dan karena periode libur ini cukup panjang, dampaknya juga bertahan cukup lama, yaitu 13 minggu kenaikan. Total kenaikan yang terjadi hingga 389 persen. Di periode ini, kebijakan yang diterapkan adalah PSBB transisi setelah sebelumnya sempat kembali ke PSBB selama 4 minggu. Dampak dari kenaikan kasus yang sangat signifikan ini kembali diterapkan pembatasan yang lebih ketat dan luas, yaitu PPKM Sejawa dan Bali. PPKM Jawa dan Bali yang kemudian diteruskan dengan PPKM mikro secara bertahap di seluruh provinsi terbukti efektif dalam menurunkan kasus COVID-19 di tingkat nasional. Penurunan kasus di Pulau Jawa terjadi sangat drastis, bahkan turun hingga 70% dari puncak kasus. Pemerintah terus berupaya mempertahankan penurunan kasus dengan memaksimalkan intervensi kebijakan menjelang periode Idul Fitri karena belajar dari tahun lalu, kenaikan kasus berpotensi besar untuk terjadi pada periode ini. Namun, nyatanya masih terjadi kenaikan kasus di Pulau Jawa pasca periode ini. Kenaikan kasus bahkan terlihat sejak minggu pertama. Dan per minggu ini, yaitu minggu ketiga pasca periode Idul Fitri, terjadi kenaikan kasus di Pulau Jawa sebesar 56 persen Belajar dari pengalaman menghadapi kenaikan kasus pada periode-periode sebelumnya, tentunya semakin cepat perencanaan, persiapan, dan penerapan suatu kebijakan yang efektif dan tepat sasaran, maka kasus dapat semakin ditekan dan keadaan dapat segera membaik. Kenaikan yang terjadi pasca Idul Fitri di beberapa daerah ini tentunya harus segera disikapi dengan upaya-upaya yang tidak hanya perbaikan tetapi juga langkah antisipasi dari sisi kebijakan. Berkaca dari hal tersebut, tentunya pelaksanaan PPKM Mikro yang sudah berlangsung selama 16 minggu ini perlu dievaluasi. Berdasarkan laporan pelaksanaan PPKM Mikro terakhir, terdapat 12 provinsi yang tidak mengalami perkembangan laporan pelaksanaan maupun pembentukan posko pada dua minggu terakhir. Ke-12 provinsi ini adalah Bali, Daerah Istimewa Yogyakarta, DKI Jakarta, Gorontalo, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Maluku Utara, NTB, NTT, Papua, Sulawesi Tengah, dan Sumatera Selatan. Untuk itu, saya minta kepada seluruh gubernur, terutama pada 12 provinsi ini, untuk berkoordinasi dengan bupati dan wali kotanya, untuk memantau dan melaporkan pelaksanaan PPKM Mikro di tingkat desa atau kelurahan. Penting untuk diketahui apabila tidak ada laporan terkait dengan operasional posko, maka pemerintah akan kehilangan alat navigasi sehingga akan mempersulit dan menghambat upaya penanganan pandemi Covid-19 secara efektif. PPKM mikro yang selama 13 minggu kemarin telah terbukti berhasil menurunkan kasus Covid-19 nasional secara drastis tentunya perlu untuk terus dipertahankan. Tantangan yang saat ini sedang kita hadapi adalah dampak dari periode libur Idul Fitri kemarin, ditambah dengan pelaksanaan PPKM Mikro pada beberapa daerah yang mulai lengah. Pemerintah, pada prinsipnya, memahami kondisi ini, mengingat upaya penanganan COVID-19 membutuhkan kerja keras yang terus-menerus serta jumlah petugas yang ti juga tidak sedikit. Namun, perlu terus kita ingat bahwa pandemi masih belum berakhir. Dan kerja keras kita masih sangat dibutuhkan untuk dapat mencegah terjadinya penularan dan menyelamatkan nyawa yang sangat berharga akibat COVID-19. Justru, peran posko menjadi sangat vital dalam situasi seperti ini, di mana kasus meningkat dan membutuhkan kewaspadaan serta antisipasi yang ekstra. Saya juga menyoroti masih tingginya mobilitas masyarakat, khususnya di wilayah Jabodetabek. Penting untuk diingat bahwa saat ini PPKM mikro masih berlaku dan tujuan diberlakukannya PPKM mikro adalah untuk menekan mobilitas masyarakat sehingga angka penularan dapat terus ditekan. Saya meminta kepada seluruh masyarakat dan sektor-sektor yang beroperasi selama masa PPKM mikro untuk dapat mematuhi ketentuan yang diatur di dalam instruksi mendagri nomor 12 tahun 2021. Apabila kita tidak mematuhi ketentuan ini, maka angka penularan akan terus tinggi dan tentunya akan semakin memberikan tekanan terhadap sistem fasilitas dan tenaga kesehatan yang nantinya juga akan semakin mempersulit upaya penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi nasional. Tentunya, dengan 13 minggu pelaksanaan PPKM Mikro, lalu yang berhasil menurunkan kasus bukan tidak mungkin apabila kita bersungguh-sungguh. Dalam menjalankan fungsi posko dan menaati peraturan yang berlaku terkait pembatasan kegiatan dan mobilitas, PPKM mikro dapat kembali melanjutkan kesuksesannya dalam menurunkan kasus di tingkat nasional. Selanjutnya saya akan menyampaikan update terkait zonasi risiko tingkat kabupaten kota per tanggal 6 Juni 2021 bisa sama-sama kita lihat pada ilustrasi bahwa terjadi kenaikan jumlah daerah pada zona merah dari 13 kabupaten kota di minggu lalu menjadi 17 kabupaten kota. Sedangkan pada zona oranye dari 322 kabupaten kota di minggu lalu menjadi 331 kabupaten kota di minggu ini. Untuk itu, saya ingatkan bagi daerah yang pada minggu ini mengalami perkembangan yang kurang baik dalam pengendalian Covid-19 yang dibuktikan dari status zonasi yang memburuk untuk segera melakukan evaluasi baik kasus positif, kesembuhan, kematian, testing maupun pelayanan pasien Covid-19 di daerahnya masing-masing. Saya akan bacakan 12 kabupaten kota yang mengalami perpindahan dari zona oranye ke merah pada minggu ini. Pertama adalah kota Banda Aceh di Aceh, kemudian kota Medan di Sumatera Utara, kemudian 50 kota dan Dharmasraya di Sumatera Barat, Siak dan Kuantan Senggigi di Riau, Tebo di Jambi, Karimun di Kepulauan Riau, Ciamis dan Bandung Barat di Jawa Barat, Tegal di Jawa Tengah, dan kota Bima di NTT. Selain itu, hal yang perlu diwaspadai adalah daerah-daerah yang saat ini berada di zona oranye, namun skornya mendekati zona merah. Daerah-daerah ini apabila tidak segera diperbaiki penanganannya, kemungkinan besar di minggu berikutnya akan berpindah ke zona merah. Tentunya hal ini perlu kita antisipasi sejak dini. Adapun 10 kabupaten kota dengan skor mendekati zona merah antara lain Pati, Brebes, Semarang di Jawa Tengah, Kepulauan Meranti dan Kota Pekanbaru di Riau, Muara Enim di Sumatera Selatan, Tanah Datar di Sumatera Barat, Dairi di Sumatera Utara, Bintan di Kepulauan Riau, dan Sumba Tengah di NTT. Sudah saya sampaikan pada konferensi pers yang lalu bahwa beberapa daerah ini mengalami kenaikan kasus dan keterisian tempat tidur pada tiga minggu pasca Idul Fitri. Hal ini menyebabkan daerah-daerah ini memburuk zona risikonya. Untuk itu, saya mengajak bagi pemerintah kabupaten/kota untuk dapat secara aktif mencari tahu status zonasi mingguannya. Sudah seharusnya pemerintah di tingkat kabupaten/kota meningkat kewaspadaannya, bahwa perlu adanya evaluasi pengendalian COVID-19 lebih lanjut, koordinasikan dengan ahli kesehatan masyarakat, dan tenaga kesehatan setempat untuk merumuskan solusi pengendalian efektif. Sesuai dengan kapasitas dan kemampuan masing-masing daerah, selain itu, saya juga meminta pemerintah provinsi untuk mulai memikirkan strategi untuk memperbaiki perkembangan kasus di wilayah tanggung jawabnya masing-masing, maupun mempersiapkan rencana antisipatif, khususnya bagi daerah yang berbatasan langsung atau buffer zone dari kabupaten/kota yang sedang mengalami kenaikan kasus, maupun perubahan zona risiko ke arah yang lebih buruk. Tidak hanya itu. Perlu juga menyusun rencana terkait kerjasama antar kabupaten/kota dalam pemberian pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi setiap kasus positif tanpa memandang asal daerahnya, karena pada prinsipnya setiap rakyat Indonesia berhak atas hak mendapatkan pelayanan kesehatan. Diharapkan ke depannya, dengan semakin sadarnya pentingnya upaya antisipatif dan pencegahan lonjakan kasus bersama-sama kita dapat berkontribusi bagi kondisi COVID-19 nasional yang semakin terkendali. Sebagai penutup, saya akan menyampaikan beberapa isu penanganan COVID-19 yang berkembang dalam beberapa hari terakhir. Pada Kamis malam, 10 Juni 2021, pemerintah Indonesia kembali menerima sebanyak 1,5 juta dosis vaksin AstraZeneca melalui jalur multilateral COVAX. Facility. Sebelumnya, pada tanggal 5 Juni 2021, Indonesia telah menerima vaksin AstraZeneca sebanyak 13.100 dosis. Secara keseluruhan, jumlah total vaksin yang sudah diterima Indonesia saat ini mencapai 93,7 juta dosis yang terdiri dari Sinovac, AstraZeneca, dan Sinovac. Tiga jenis vaksin ini juga telah memperoleh emergency use listing atau AUL dari WHO sehingga telah memenuhi standar kualitas, keamanan, dan efektivitas. Pemerintah DKI Jakarta secara resmi telah membuka program vaksinasi untuk masyarakat berusia 18 tahun ke atas. Pembukaan program vaksinasi ini dilakukan karena tingkat penularan COVID-19 di DKI Jakarta yang masih tinggi dan vaksinasi Covid-19 sudah memasuki tahap ketiga dengan sasaran masyarakat rentan melalui pelaksanaan terbatas serta mempertimbangkan DKI Jakarta sebagai ibu kota negara yang menjadi pusat pemerintahan dan ekonomi nasional. Pelaksanaan vaksinasi diputuskan boleh diberikan kepada seluruh penduduk usia 18 tahun ke atas dengan tetap memprioritaskan tenaga kesehatan, kelompok lanjut usia, dan petugas pelayan publik. Sekian sesi paparan pada hari ini. Saya lanjutkan dengan tanya jawab dengan media. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Pertanyaan pertama dari Taufik Jawa Pos. Empat kabupaten di Jawa Timur, yakni Malang, Blitar, Bangkalan, dan Kota Surabaya mengalami kenaikan kasus tertinggi. Apakah keempat kabupaten ini termasuk dalam kuadran merah alarm kegawatan COVID-19 seperti yang Prof sampaikan beberapa hari lalu? Terima kasih. Terima kasih pada Jawa Pos data yang saya paparkan pada konferensi pers yang lalu merupakan data per tanggal 6 Juni dan level alarm daerah-daerah tersebut dapat bergerak secara dinamis sesuai dengan acuan data terupdate. Namun, jika berdasarkan update data per 10 Juni 2021, Kabupaten Bangkalan masuk ke kuadran coklat di mana kasus naik uh, 13 uh, 65,65 dan Bor 68,06 persen. Sedangkan Kota Malang kasusnya naik 31 persen dan Bornya 21,35 persen. Sedangkan Kabupaten Blitar kasusnya naik 28 dan Bornya 28,19 persen. Dan Kota Surabaya kasusnya 3,66 persen dan Bornya 35,75 persen. Dan masuk ke kuadran kuning. Walaupun dari keempat daerah tersebut hanya Kabupaten Bangkalan yang tergolong masuk ke status yang harus lebih diwaspadai, namun hibauan kehati-hatian tidak dikhususkan uh, pada daerah, uh, apa, hanya daerah itu, tetapi juga untuk daerah lainnya. Ingat bahwa kondisi pandemi COVID-19 sangat dinamis. Jika kita lengah sebentar saja, maka kondisi yang baik dapat berubah dalam waktu yang singkat. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya uh, dari Indonesia.com dan Ferdian Media Indonesia. Terkait Ivermectin yang sudah didistribusikan di daerah seperti Kudus, apakah Satgas akan menarik penggunaannya kembali mengingat BPOM, BPOM mewanti-wanti bahwa pembelian obat tersebut harus dengan resep dokter dan penggunaannya di bawah pengawasan dokter. Terima kasih. Baik, terima kasih CNNindonesia.com dan Media Indonesia. Pada prinsipnya sampai saat ini penelitian terkait penemuan obat-obatan dan upaya terapeutik untuk penyakit COVID-19 masih terus dilakukan dan terus berkembang hasilnya. Sebagai tindak lanjut untuk memastikan khasiat dan keamanan penggunaan ivermectin dalam pengobatan COVID-19, maka Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI akan segera melakukan studi lanjutan. Dengan melibatkan beberapa rumah sakit, sebagaimana yang e, disampaikan oleh Badan POM, bahwa kehati-hatian sangat diutamakan dalam menggunakan obat ini dan harus di bawah rekomendasi berdasarkan observasi indikasi tertentu oleh dokter. Mohon bagi daerah yang telah menerima bantuan pengobatan ivermectin, memastikan penggunaannya sesuai dengan rekomendasi Badan POM. E, demikian uh, tanya jawab dengan uh, media uh, sepertinya ada satu pertanyaan uh, langsung silahkan kalau ada pertanyaan lagi dari CNN Indonesia televisi Pak uh, Pak uh, selain dampak dari uh, kenaikan kasus yang terjadi uh, akibat libur Idul Fitri kemarin apakah ada Pengaruh juga dari uh, varian Delta yang kita ketahui berasal uh, atau kasus pertamanya ditemukan di India, dan kita ketahui bersama sudah uh, menyebar ke negara lainnya. Bahkan, dari WHO pun telah uh, memasukkan dalam list varian of concern atau perlu diwaspadai. Nah, untuk Indonesia ini sendiri, apakah kenaikan kasus uh, yang saat ini terjadi ada kaitannya dengan varian tersebut, dan sampai saat ini berapa jumlah kasus yang telah ditemukan uh, di Indonesia? Indonesia di wilayah mana saja dan mungkin apakah ada gejala yang berbeda eh, dibandingkan dengan eh, varian eh, Covid-19 yang lain. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih pada CNN Indonesia. Jadi eh, kenaikan eh, kasus ini terutama dipicu oleh eh, kegiatan dari Ramadan dan Idul Fitri. Seperti sejarahnya tahun lalu juga melakukan seperti itu. Uh, mengenai adanya varian-varian baru yang sudah ditemukan di berbagai daerah, uh, sampai dengan sekarang belum uh, terbukti, atau penelitiannya tentang itu juga belum bisa membuktikan bahwa adanya hubungan langsung peningkatan kasusnya diakibatkan oleh varian-varian baru. Jadi, intinya, varian baru memang ditemukan di berbagai tempat di Indonesia, kasusnya juga meningkat, tetapi ini kaitannya langsung terlihat, yang terlihat sementara ini adalah dari peningkatan aktivitas uh, uh, lebaran dan idul fitri. Tentunya kami akan menyampaikan uh, informasi lebih lanjut apabila hasil penelitian yang lebih dalam yang mungkin dilakukan oleh perguruan tinggi atau Kementerian Kesehatan yang bisa membuktikan adanya potensi hubungan antaranya uh, varian yang beredar di Indonesia dengan jumlah kasus yang ada akan kami sampaikan kepada publik. Demikian Terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, dengan demikian kita akhiri konferensi pers pada sore hari ini. Terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.